Belakangan ini, kasus perdagangan anak di bawah umur di Kota Jambi menjadi perbincangan di masyarakat, di mana 30 anak di bawah umur menjadi korban prostitusi yang saat ini ditangani kepolisian Resort Kota Jambi. Sebanyak 4 pelaku diamankan, di antaranya 3 mucikari dan 1 pelaku yang memakai jasa tersebut. Kasus tersebut juga menjadi perhatian dan mendapat tanggapan dari DPRD Kota Jambi, khusus Komisi 4 yang membidangi hal tersebut. Ditegaskan oleh Sekretaris Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Maria Magdalena, bahwa kasus ini harus mendapatkan perhatian khusus dari Komisi Perlindungan Anak, karena korban dari kasus tersebut anak-anak di bawah umur ataupun usia pelajar SMP. Dirinya juga meminta kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan secara tuntas, agar tidak ada lagi korban atas kasus tersebut, serta meminta KPAI untuk mengeluarkan kebijakan dan regulasi untuk pengawasan terhadap anak. Menghimbau kepada orang tua untuk melakukan pengawasan terhadap anak mereka masing-masing. Terus terang saya baru dengar setelah dapat kiriman dari YouTube ya, dari kawan-kawan wartawan, dan tanggapan kami sebagai Komisi 4, kami minta ke KPAI untuk bertindak untuk hal ini. Juga kami minta di orang dari kepolisian yang terkait untuk menyelidikin hal ini sampai tuntas, dan juga KPAI mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi yang dibuat mereka untuk pengawasan terhadap anak. Juga kami mengharapkan kepada orang tua jangan terlalu percaya kepada orang yang merayu atau membawa anak, mempercayai anak untuk memberikan kepercayaan penuh. Tetap harus dalam pengawasan orang tua, tidak luput dari pengawasan orang tua. Lilis Karlina, Jek TV melaporkan.